turunan perak sama sapi Bali ya. Di samping juga ada sapi blasteran, sapi putih silang dengan sapi merah silang dengan sapi putih. Sekarang ini yang dipelihara itu berapa ekor Pak? Sama jual kemarin. Untuk siklus ini saya pelihara 45 ekor ya. Cara aplikasinya kita ambil air kurang lebih sekitar 5-10 liter air itu kan ya. Ini tergantung besar kecilnya sapi itu, 5-10 liter air. Kita kasih setengah tutup POC NASA ya. Kemudian ditambah setengah tutup Viterna ya. Tambah sedikit garam. Kemudian ditambah kurang lebih setengah kilo dedak ya. Kemudian kita ambil dari satu, kita minumkan itu sehari sekali. Biasanya saya ngasih pagi hari, jadi setiap pagi hari. Saya pakai 5 kali jam pakan ya, 4 sampai 5 kali jam pakan ya, itu pagi hari ya. Jam 6 pagi itu kasih makan, kemudian jam 10 pagi kasih makan, jam 3 sore, jam 6 sampai jam terakhir jam 11 malam. Pertumbuhan berat badan ya, pakai apa pengamatan visual kan ya. Tapi mau gemuk ya, kalau udah garis apa di atas punggungnya itu udah lurus terang ya, udah kelihatan terang, berarti udah gemuk seperti itu kan. Misalnya saya udah punya timbangan, jadi bisa ngeliat per 10 hari sampai saya timbang kelihatan berapa ADG atau pertambahan berat sapi selama 10 hari seperti ini. Pertambahan berat badannya berapa dari keseluruhan? Yang paling rendah berapa, yang paling tinggi berapa Pak? Ini bervariasi untuk pertambahan berat badannya. Ini kalau sapi yang sudah maksimal pertumbuhannya itu ada yang apa selama 10 hari cuma 1 kilo ada juga seperti itu. Ini udah penuh, kalau mau dibagi-bagi rumah udah penuh gitu kan. Tapi yang masih dalam fase-fase pertumbuhan ya, fase-fase pertumbuhan. Itu kemarin itu yang tertinggi itu 9 hari itu bisa tambah berat 30 kilo gitu kan. Kemudian yang ketiga ini ke pengaruh kotoran ya. Kotorannya lebih sedikit yang pertama ya. Kemudian yang kedua nggak berbau ya. Nggak terlalu berbau gitu, nggak terlalu berbau untuk pengaruh kotoran. Kemudian yang ketiga daging ya. Selama ini ada ya, ada anggapan ya untuk para pembeli sapi itu ya, untuk para jagal sapi ya. Ini ada anggapan kalau sapi dari bok itu asumsi dengan nimbun lemak katanya ya, nimbun lemak ya. Cuman saya ya bermodalkan apa pengetahuan yang saya baca dari apa Viterna sama POC NASA ini, saya yakin dengan NASA bisa apa menghilangkan asumsi sapi di bok itu asumsi dengan menumpuk lemak katanya ya. Ternyata setelah dipotong ya, kemarin saya sapi yang dipotong, saya minta data ke belantik atau jagal yang motong itu katanya dagingnya apa dapat dia katakan kualitasnya bagus sekali gitu ya. Dan dia katakan tanpa ada lemaknya gitu kan ya, dagingnya merah ya, merah tanpa berlemak gitu, padat. Dan yang lebih mengagetkan lagi estimasi dia itu 120 sampai 130 itu bisa keluar 160 kilo daging murni itu kan, daging merah. Berat hidup berapa dulu itu? Berat hidup 390. 390 timbang hidup gitu kan ya, ya. Itu keluar daging 160 kilo. Jadi ada selisih 30 kilo ya, 30 kilo daging. Kalau kita kalikan per kilonya 40.000 itu udah ada selisih 1.200 itu ya untuk per ekor sapinya.